Halo korban Prenjon, jadi Dharma mau cerita tentang solo hiking terhoror dari yang awalnya cerah sampai kabut tebal begini. Oke, jadi langsung aja, jadi kita mulai pendakiannya. Jadi di awal pendakian itu kita ngelihat pura. Jadi pura itu adalah tempat sembahyang umat Hindu di Bali. Nah setelah itu ini warung, kalau kita berangkat dini hari jam 2 subuh atau 3 subuh warungnya ini buka karena banyak pendaki yang mau cari sunrise gitu. Nah setelah itu kita baru mulai itu ketemu pertigaan. Nah jadi kalau kita lurus itu kita bakal langsung ke puncak. Ya kalau ke kiri itu ke campground. Jadi karena Dharma mau camp dulu, jadi kita ke kiri. Nah setelah itu kita ketemu ini semutnya kencing sembarangan. Oke jadi udah gak usah dirauin guys, kita lanjut aja. Nah kalau kalian tahu ini, kalian perhatiin baik-baik, ini tuh bener-bener cerah banget, kalian perhatiin. Nah setelah itu gak lama kemudian, belum ada 5 menit, udah benar-benar kabutnya tuh tebel banget kan, lihat tuh kabutnya mulai naik. Nah Dharma tuh memutuskan untuk duduk dulu karena membutuhkan mental guys. Ini tuh benar-benar serem banget karena sendiri, kalau kalian yang pernah solo hiking pasti tahulah rasanya.